Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Enggak apa-apa ya, gua pakai itu lagi ya. Karena gimana ya? Di komenannya itu ada yang netizen itu yang komen bahwa katanya, "Bang, pakai yang ini aja, yang hai-hai yang dulu, kayak opening yang dulu ya." Kayak gua pakai, bakal gua pakai. Selama itu masih enggak ngerugiin dari kuliner receh ya. Seperti biasa ya, di sore kali ini gua pengen nyari aja nih, bisa dibilang 9 lah, pagi mana lah ya. Pas banget nih di lokasi gua ini, maaf ya bisingnya, karena posisinya ini di pinggir jalan nih. Kali ini lokasi gua berada di Jalan Raya Cilongok, tepatnya ini di bawah Bumi Asri Sukamantri ya. Oke guys, pas banget nih di samping gua ini ada dapur asik ya, dan menunya banyak banget nih. Dan gua lanjut video ini, like, subscribe, dan komen video ini, channel ini. Yang langsung aja yuk kita cobain dapur asik, yuk kita. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Ini dengan Mas Bujir. Mas? Mas apa Akang? Akang. Akang. Kelamaan di Jawa jadi Mas. Di Jawa? Iya. Sebelum kesini kan di Solo 9 tahun deh. Oh, di Solo 9 tahun. Makanya kebiasaan Mas. Oh Mas. Ini dapur asik ini makannya ada apa aja nih makanannya? Ya kalau intinya mah ya paling cuma dua macam, tiga macam sama pisang hijau, cuman kan olahannya beda-beda. Oh iya. Ada yang campur, ada yang ceker, kasih ceker aja, ada yang jadi ya, batagor ya. Batagor juga ada dua ya. Iya, ada batagor kuah, ada batagor kering. Ya. Dan ini yang ini apa namanya, cilok kaong, cilok kuah. Oh, kuah ya. Kuah, kalau kata orang sana, orang Tasik bilangnya kan cilok kuah. Cilok kuah apa itu Kang? Kalau di sini ngomongnya bakso aci, tak? Bakso aci. Bakso aci, ya. Mungkin karena terbuatnya cuma aci aja, nggak pakai daging, kayak bakso biasanya. Ngomong-ngomong ini, dapur asik ini apa sih ini? Ada singkatannya apa gimana? Ya, dapur asli Tasik aja. Asli Tasik? Oh, simple sebetulnya. Oh, simple ya. Dibikin simple dan dibikin asik aja lah. Oh ya. Ini ya, dapur asik ini buka jam berapa? Di sini mulai buka jam 10 pagi kan? Jam 10 pagi tutup? Tutup jam 10 lagi. Jam 10 malam. Nah, oh, hitungannya satu hari full. Satu hari. Berisik ya? Bengkel. Ya, main di siapa gini bengkel. Oh, Di sini full satu hari. Ya. Oke Kang, buka buatin saya satu yang apa ya di sini ya? Yang best seller di sini. Yang best seller di sini campur asik Kang. Campur asik. Ya. Campur asik itu maksudnya semua dicampur itu. Nah, semua masuk itu. Toppingnya semua masuk. Batagornya ada, ciloknya ada. Maaf ya. Karena dekat samping bengkel ya. Di sebelah ada pisang. Itu ada sebelahnya juga. Ini masih punya di dapur asik ini. Ya, sama. Ya, masih satu es pisang ijo. Ya kita makan satu. Pesan.
mantep panasnya ini. Ada rawonnya apa gimana? Tetelan gitu? Enggak, Kang. Enggak pakai tetelan kita. Enggak pakai tetelan. Iya. Batagor, aci, tahu. Iya. Itu nya nggak direbus kan ya? Apanya? Ceker. Ini udah mateng nggak? Tinggal santap. Jadi tinggal kasih kuah lagi aja kan, panas lagi. Mantap. Dingin aja masih mantap ini. Geser lagi. Bikin manisnya, Kak. Wah, sirup mango. Iya. Mango, pisang ambon. Guys, ya ini makannya udah jadi nih. Ini cilok kuangnya, kalau yang biasa orang sini sering ngomongin bakso aci gitu kan ya. Ya yang ini es kacang hijau ya, cobain dulu ya. Jadi cilok kuang ini ya yang campur ya, gua yang cari yang campur itu harganya 15.000 nih. Yang campur asik ya. Nah, tulang, tulang dengkul sama ceker. Nah, ini batagornya ya, kecil-kecil nih, tapi banyak sih. Bakso acinya juga. Dan ini ada pangsit, pangsit goreng, tahu putih. Campur dengan kuah. Cobain ya kuahnya ya. Lancar banget. Kayaknya gua biar tambah segar. Bensin segala gitu doang. Kalau mau buat saya, kalau dia mau makan aja. Waktu dari itu, dia buat makan dari rumah sakit itu.
Enggak ada saus ya? Saus. Biasa makannya pakai saus. Bau kan? Ini ya setelah dikasih sambal ya. Pedas, pedas seger. Agak sedikit perih ya. Besar ya pak? Maaf ya. Benakinya dulu, enggak batakornya. Nah, batakornya agak sedikit kenyal ya. Tulangnya ini masih banyak dagingnya ya. Dapur ya. Enak banget. Ini bakso akinya nih. Ini ya. Kenyal-kenyal tapi enak nih. Enggak terlalu alat dengan bakso akinya. Jadi sensasinya tuh panas dengan apa ya, pedas asam jadi satu ngaduk gitu. Tadi gua sempat nanya ya, Mak, kenapa nggak direbus lagi, Bang? Katanya udah matang ini, udah direbus awal. Mak. Pangsitnya juga tadi mau ini ya, berhubung dia kena air panas kuah dari pentolnya ini masalahnya di udara. Sebenarnya pedas ya, pedas banget.
enak nih, bikin lagi. Kita lanjut sama hidangan yang kedua ini, bang. Es pisang hijau. Karena gua kalau lihat dari ini ya, es pisang hijau ada dari Makassar kan. Apa? Ini es pisang hijaunya. Nah, ini ada sumsum nih, bubur sumsum. Ini esnya pakai sirup ya. Banyak sudah mendidih. Wah. Segar banget ya. Habis kita makan aci goang ini. Diminumnya dengan air es bubur sumsum, es kacang hijau, pisang hijau ini gua segar banget, jadi manis dari sirupnya itu sendiri. Pisangnya juga enak sih, segar pokoknya mah. Oke teman-teman, gua udah nyobain dari cilok kuang dan ini es pisang hijaunya, dua-duanya enak ya. Jadi sehabis kita makan cilok kuang ini yang pedas banget ya, jaminannya ini adalah es pisang hijau, mantep banget, segar. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, datang aja, kepoin aja langsung. Jadi lokasinya ini di Jalan Raya Cilongo Pasar Kemis, tepatnya di samping Gapura Perumahan Bumi Asri ya, Cilongo Pasar Kemis ya, nggak jauh dari pom bensin Cilongo ya. Oke, bungkus UMKM Tangerang, bungkus UMKM dengan rasa stay, like, share, dan komen. Thank you, next video, see you, bye bye.